Mampir yang sudah berumah tangga. Ada kamu ya sana. Benar, aku juga belajar banyak dari seorang Dewi Persik. Dan untuk yang berumah tangga, semoga tentunya apapun masalah dalam rumah tangganya bisa ya. Kemarin bagaimana? Jadi kemarin sama Tambiar Dewi Persik ini sidang perceraian untuk yang pertama ya. Mana bedanya mediasi ya? Gimana mediasi? Kenapa kok bisa gagal sih? Ya kan aku yang belakang juga. Iya. Kan dari pihak Mas Anda sendiri kan mengatakan bahwa aku mencintai aku. Namun. Apabila di saat itu dia bilang masih mencintai dan masih mau bersama Dewi, apa? Ya ayo, kita akan bisa sama-sama mungkin yang depan. Gak ada rumah tangga itu, adem-adem itu gak ada. Pasti ada ibu-ibu yang harus dihadapi, ada ujian. Lu pacaran, lu pacaran aja gak adem ayem, Ruby. Pasti ada sedih-sedihnya, menerima keadaan suka dan lupa-lupa keadaan suka. Aku segini aja prinsipnya. Aku sebagai seorang aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, meminta apapun dari kamu. Jadi kalau misalkan aku sudah melakukan yang terbaik menurut versi aku, tapi ternyata masih tetap harus berusaha yang mau bagaimana. Wi, kemarin mediasi, sekarang perasaan kamu hari ini gimana? Lega. Lega ya? Ya. Kalau menurut selesai masih panjang. Leganya aku di sini, kan kita mediasinya udah bebaskan dua kali. Dan menurut aku kalau cinta itu kan sudah diperjuangkan ya, bukan hanya menangis dan menangiskan cinta. Aku tuh sudah kenyang dengan cinta. Yang aku tahu adalah cinta itu bukti, action. Jadi buat aku sebagai pihak perempuan hanya bisa menerima apapun keputusannya walaupun di luar hati aku tuh hati kecil yang paling dalam. Ya Allah, ini begitu berat cobaan yang saya hadapi. Tapi inilah hidup. Wih, penasaran keluarga kamu. Ini kita bakal lihat dulu, tapi buat sobat Ambiar di rumah ngomongin soal keluarga, pastinya Dewi Persik juga punya support system keluarga yang selalu memberikan dukungan. Termasuk ketika kemarin Dewi Persik menuju ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, minta dukungan bukan hanya dari kami, tapi juga keluarga. Kita melihat perjalanan Dewi Persik ke pengadilan. Good morning, Mami. Siapa lagi minta doanya? Biasanya kalau mami kan selalu ingat mami kan kalau mami doa. Ma, mami, kok mami suaranya nggak nangis? Dilancarkan kamu, dilembutkan hatinya agar menjadi lembut.
komunikasi berjalan dengan baik sesuai keinginan kamu, keinginan Angga. Semoga semuanya lancar, selamat hari kita doakan ya. Amin, semuanya bilang amin. Amin. Ya udah ya, assalamualaikum. Salam. Iya ada Eden, iya ada. Sayang. Eh, Mama mau ke persidangan ini, persidangan, Sam. Geget, ya geget mana doa-doanya buat Mama. Semoga persidangan Mama lancar dan bisa dapat hasil yang paling puas lah, paling puas. Maunya Mama sama Papa rujuk atau enggak? Itu terserah Mama, Mama nggak bisa ditentuin. Tapi kalau dari hati kecil Mas Geget?